Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Dan kali ini saya akan mengajarkan cara memisahkan lagu dari video. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini akan saya tunjukkan jenis videonya yang ingin saya pisahkan. Nah, di sini ada video ini ya, lagu. Nah, lagu ini jenisnya video. Jadi, nah, ini saya akan ambil lagunya saja tanpa video. Jadi, kita akan mengambil MP3-nya aja. Sekarang saja ya. Yang pertama kita pergi ke Play Store. Dan di Play Store kita ketikkan fit team. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu tinggal Anda download. Setelah download tinggal dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi semua ini adalah video-video yang pernah saya simpan. Nah, tadi yang akan saya ambil MP3-nya adalah yang ini ya. Tinggal kita klik. Nah, setelah kita klik videonya, tampilannya akan seperti ini. Tinggal di sini banyak menu sekali ya. Nah, jika kita ingin menyimpan MP3-nya saja, di sini ada teks yang bernama ini ya, save as mp3. Nah, kita klik yang ini, lalu kita ganti namanya sesuai judul saja. Setelah itu save mp3, kita tunggu, kita tunggu proses hingga selesai. Oke, yang baru berkunjung ke channel YouTube saya, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan, dan kita sama-sama membangun channel ini untuk mengetahui seluruh aplikasi-aplikasi Android yang bermanfaat. Jadi aplikasi ini, misalnya Anda mempunyai MP3, lagu-lagu MP4, dan Anda suka tapi Anda ingin memutarnya ke MP3, nah aplikasi inilah yang cocok yang digunakan. Nah, jika sudah akan tersimpan di sini ya, store dan emulated. Ini bisa kita play langsung ya. Oke, sebagai contoh akan saya play. Maaf iklan. Nah, ketika di play dia ada tampilan seperti ya, Google Play Music atau musik, artinya sudah menjadi MP3. Kita pilih musiknya saja. Nah, bisa dilihat di sini format sudah berubah menjadi MP3 ya. Oke, seperti itulah contohnya ya. Oke, saya akan contohkan satu lagi. Di sini saya akan memindah remix. Nah, lagu ini akan saya simpan lagunya saja. Saya beri nama DJ saja. Dan kita tunggu prosesnya. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi untuk memindah lagu menjadi MP3 ya. Oke, sudah selesai, kita apply.
Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.